Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini pada akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kita sering mendengar, melihat, kritikan-kritikan kepada pemerintah, baik dari elit politik, elit partai, atau dari tokoh masyarakat, yang bernada menghina, memojokkan mengungkap tentang kekurangan atau kegagalan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Presiden, seperti kritikan dari tokoh masyarakat berikut ini. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu, kan enggak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ini ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskano bocor-bocor dicekel cek. Atau seperti ini. Kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia enggak pikirin nasib kita. Itu kalau dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi itu sekaligus pengecut, ajaib tapi pengecut itu. Atau kritikan dari elit-elit politik di era Jokowi, AHY berpendapat, 9 tahun terakhir rakyat merasakan ketidakadilan, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sering tebang pilih. Berkaitan dengan hukum dan keadilan di Indonesia, 9 tahun terakhir ini, rakyat merasakan ketidakadilan. Keadilan harus berlaku bagi semua, baik keadilan sosial, ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah. Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi. Menanggapi semua itu, Presiden Jokowi sentil soal budi pekerti, kritik bagi elit politik. Saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja.
Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Presiden itu tidak senyaman. Jokowi sempat menyinggung soal semakin pudarnya budaya santun dan budaya budi pekerti luhur dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menilai apa yang disampaikan oleh Jokowi sebenarnya memberikan pesan atas fenomena perilaku elit yang akhir-akhir ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nusa Online. Selain ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun atas dasar saling menasihati, saling mengkritik untuk lebih baik. Dalam salah satu riwayat disebutkan, artinya, sungguh agama Islam itu adalah nasihat. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, untuk siapa? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, untuk Allah, kitabnya, utusannya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat Islam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Kritik adalah memberikan nasihat kepada orang lain setelah adanya pertimbangan dan observasi. Kritik merupakan salah satu anjuran dalam Islam karena bisa memberikan solusi-solusi dan masukan yang lebih baik dan lebih positif. Bahkan kritik juga menjadi bagian dari amar makruf nahi mungkar. Yang artinya, kritik pada dasarnya adalah memberikan nasihat dan komentar setelah adanya pertimbangan dan observasi. Kritik merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan, kritik juga menjadi bagian dari amar makruf dan nahi mungkar. Dengan demikian, kritik terhadap pemimpin maupun pemerintah merupakan perbuatan yang sah-sah saja untuk dilakukan, sepanjang masih sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang mengedepankan nilai-nilai nasihat untuk membenah diri agar menjadi lebih baik dan lebih maslahat, dan untuk membedakan yang buruk dari yang baik. Etika kritik pada penguasa. Etika kritik yang perlu diperhatikan sebelum ataupun ketika menyampaikan kritik. 1. Kritik yang disampaikan merupakan nasihat dengan tujuan untuk saling mengingatkan. 2. Bertujuan untuk amar makruf nahi mungkar. 3. Menyampaikan kritik yang sopan, penuh hikmah, dan prasangka yang baik. 4. Apa yang disampaikan harus jujur dan benar. Dan 5. Tidak memiliki prasangka buruk, tidak mencaci maki, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain. Itulah 5 etika-etika penting yang harus dipenuhi sebelum menyampaikan kritik pada penguasa maupun manusia pada umumnya. Dengan memperhatikan etika-etika tersebut, maka kritik akan menjadi salah satu poin penting dalam membangun suatu bangsa menjadi bangsa yang lebih aman, damai, rukun, dan makmur. Demikian penjelasan perihal etika-etika kritik kepada penguasa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membawa kedamaian untuk negeri tercinta Indonesia ini. Amin.